Hola a todos. Bueno, antes que nada, espero que estén bien con toda esta situación que lamentablemente nos toca vivir hoy. Quería agradecerle por el millón de seguidores en Instagram de Messi Store, el Instagram de la ropa, y nada, agradecerle el cariño de siempre, tanto dentro como fuera de la cancha. Les mando un abrazo muy grande a todos. Akun Instagram Messi diserang netizen, Messi nyatakan jera langsung ngomong gini. Netizen Indonesia kesal dengan sikap Lionel Messi yang dikabarkan tak akan ikut bertanding ke Gelora Bung Karno. Bahkan, akun Instagram La Pulga menjadi sasaran warganet. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Argentina laga FIFA Matchday ini akan digelar beberapa hari lagi. Seperti diketahui, laga FIFA Matchday Indonesia versus Argentina bergulir pada 19 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saya mohon maaf serta keringanan hatinya untuk tidak meneror saya, ujar Messi dikutip dari calon Garuda Team. Bukan saya tidak mau ke Indonesia, melainkan saya diperintah untuk berlibur bersama keluarga saya oleh Scaloni. Ujar Messi menambahkan. Kabar tersebut membuat para pecinta sepak bola Indonesia kecewa. Pasalnya tak sedikit dari mereka yang datang hanya ingin melihat pemain berjuluk La Pulga tersebut. Bahkan, netizen atau warganet pun menumpahkan kekesalannya di sejumlah akun Instagram, termasuk Instagram milik Messi. Salah satu akun Nasruddin Nash menilai Messi tidak menghargai usaha PSSI dan juga meremehkan fansnya di Indonesia. Hal itu amat menyakitkan mengingat Messi sendiri bermain di Cina saat melawan Australia hanya 4 hari sebelum laga dengan penggawa Garuda. Attitudenya tidak sebagus permainannya, tulis Nasruddin Nash. Netizen pun membandingkan sikap Messi dengan Cristiano Ronaldo yang pernah datang ke Indonesia. Salah satu netizen, Mustofi, menyebut Ronaldo punya memiliki sikap yang lebih baik karena lebih menghargai para penggemarnya. Lebih respect Bang Dodo, Ronaldo, Messi tidak menghargai fans Indonesia, tulis Mustofi. Tak hanya kesal, sejumlah netizen pun melemparkan komentar kocak dengan memberikan sindiran keras kepada Messi. Akun Cat Taufik misalnya yang menilai Argentina tidak boleh menjadikan Messi sebagai alasan jika kalah dari Marcelino dan kawan-kawan. Enggak enak nih, entar kalau Indonesia menang alasannya Messi enggak main, tulis Cat Taufik. Kolom komentar postingan Messi terbaru saat bertanding melawan Australia pun tak luput dari seruan netizen. Banyak yang mencoba berharap Messi tetap datang, namun tak sedikit juga yang kesal karena sudah membeli tiket. Come to Indonesia Bang Messi, kata Aldi Taher, tulis akun Bentang Perma 12. Netizen Indonesia pun tidak terima dengan alasan Messi yang memilih liburan ketimbang datang ke GBK. Netizen menilai Messi bisa bermain di GBK dan kemudian berlibur di Indonesia. Kenapa sih elu Messi lebih pentingkan liburan, tapi nggak pentingkan ke Indonesia? Ingat elu tanpa fans Indonesia, lu bukan apa-apa, tulis Syahrul Firmansyah 35. Gimana menurut kalian tentang video ini? Komen di bawah ini ya.